Aduh. Wah, udah jam berapa ini, guys? Gawat. Aku harus buru-buru nih. Soalnya besok aku buat acara, teman-teman, ya, di rumah ini. Wah, aku harus cari makanan sih. Aku mau buat makanan ikan dan juga ayam, guys. Nah, oke. Ya udah, di sini kita bakalan cari ikan dulu dah. Biasanya tuh ada orang, guys, yang jualan ikan di pinggir pantai. Ya udah, coba di sini kita bakalan cari dulu, teman-teman, ya. Lah, bentar. Ini siapa ini? Loh, Bambang. Woi, Bambang. Lagi ngapain pagi-pagi di sini, Bambang? Lagi main bola, Bang. Lah, main bola. Main bola di sini, Bambang. Gimana ceritanya, Bambang, main bola? Ya elah, ya jualan ikan lah, Bang. Pakai nanya. Ya gimana ya, Bambang, ya? Soalnya baru pertama kali nih lu jualan ikan. Ini ikannya bagus kan, Bambang? Bukan ikan aneh-aneh gitu kan? Nggak beracun kan, Bambang, ini ikannya? Bagus lah, Bang. Fresh dari belakang. Oh, kamu mancing di belakang, Bambang. Oh, mantap, mantap, mantap. Tapi kok kecil-kecil nih, Bambang? Ikanmu nggak ada yang gede-gede apa, Bambang? Ini kecil banget. Aku mau buat acara, Bambang. Aku mau yang besar. Oh, Abang mau yang gede. Iya, Bambang. Kalau ada, aku beli banyak deh. Soalnya aku mau buat acara besok. Kamu datang ya, Bambang, ya? Ya udah, tunggu bentar, Bang. Aku ambilin ya. Nah, oke, Bambang. Siap, siap, siap. Ya udah, Bambang, aku mules. Aku mau ke WC dulu, Bambang. Oke, guys. Ternyata Bambang punya stoknya ya. Baguslah kalau gitu, guys. Kita beli di Bambang aja. Oke, di sini saya mules, guys. Pengen ke WC dulu ya. Aduh, akhirnya lega juga, teman-teman, ya. Coba di sini kita pergi ke Bambang. Siapa tahu udah ada ikannya, guys, ya. Woi, Bambang. Ikannya udah ada. Oh, ya udah, mana Bambang? Mana, aku mau lihat. Masih segar kan, Bambang? Lah, bentar. Mana kocak? Loh, loh, loh. Ini apa, Bambang? Waduh. Loh, kok ada? Apa coba? Ini paus, Bambang. Ikan gede ya, gede sih, Bambang, tapi nggak paus juga, kocak. Ini lu dapat dari mana, Bambang? Lu mancingnya gimana paus ini? Wah, ini masih hidup lagi pausnya, guys. Kan katanya mau yang gede ya, nggak segede ini juga, Bambang. Ini juga. Kenapa ada beruang di sini, Bambang? Itu titipan Masya, Bang. Oh, walah, guys. Yang kupertanyakan tuh, lu nangkepnya gimana, Bambang? Ini masih hidup lu, Bambang. Masih gerak-gerak dia, Bambang. Nuh, waduh, waduh. Wih, wih, ini nggak makan manusia kan, Bambang? Ikan paus. Kocak gaming ya, guys, ya. Sini, Bang. Ada lagi. Mana, Bambang? Sana bapaknya. Mana bapaknya, Bambang? Waduh, dia berenang, guys. Waduh, gede banget, kocak. Waduh. Waduh, coba di sini kita berenang, guys. Dia nggak makan manusia kan? Waduh, gede banget ini, guys. Kalian bisa lihat aku seukuran apa ini, guys. Lihat nih. Wede. Oke sih, Bambang, ini gede banget mah. Ini paus apa, Bambang? Paus bungkuk. Entahlah ya, guys, ya. Nah, oke, guys. Balik lagi bersama saya Agus Sampoleng dan Bambang di sini. Pada video kali ini kita bakalan mereview add-on hewan-hewan nih, teman-teman. Paus bungkuk kalau udah tua, Bang. Apa sih, Bambang? Nah, di sini mungkin saya bakalan tunjukin dulu kepada kalian add-onnya ini ya. Nah, di sini saya sudah pasang add-on MB Creator Plus versi 4.0 Ocean Pack, guys. Dan di sini ada keterangannya, please support by clicking subscribe. Thank you very much for support by. Oh, ini guys, kreator-kreatornya nih. Monster Baby 0409, Ender Creeper, Dino Jeff, Sparkler Kid. Nah, itulah pokoknya, teman-teman, ya. Nah, oke. Jadi di sini di add-on-nya ini menambahkan 50 lebih hewan-hewan di Minecraft, teman-teman, ya. Nah, jadi jika teman-teman sudah pasang add-on-nya ini, kalian langsung pergi aja, teman-teman, ke Mob Egg tentunya, teman-teman, ya. Dan di sini kalian sudah bisa lihat, teman-teman, ya, spawn-spawn hewan-hewannya nih. Wih, dia ada banyak, Bambang. Lihat nih. Waduh, dan juga untuk spawn-nya itu bertekstur, guys. Nah, jadi kita bisa lihat ya, oh, ini hewan apa gitu kan. Tapi kok ini apa nih? Spawn NPC Cowardly Villager. Ini apa dah? Coba di sini kita bakalan spawn. Oh, loh. Dia kok sedih, Bambang? Kenapa dia, Bambang? Loh, larinya gitu, guys. Ini villager macam apa ini? Woi, woi. Apa coba? Ini kenapa ada ikan juga di atas sini, Bambang? Ikan hiu ini mah, Bambang. Wah, dia mati, Bambang. Kita masukin di ini, di laut. Ini tiger sack. Masuk. Nah, oke, sip.
dia makan zombie drowned, guys. Oke, sip. Bang, itu jenis ikan apa, Bang? Yang mana, Bang? Ini ikan apa ya ini ya? Ikannya aneh banget, Bang. Gak ada siripnya ya. Habis itu dia bisa berenang. Bisa berdiri pula di air. Wah, ninja ini mah. Kocak gaming emang, guys. Nah, oke, guys. Jadi di video kali ini kita bakalan buat kebun binatang di kota ini. Soalnya di mapnya ini ada kebun binatang, teman-teman ya. Tapi aku nggak tahu apakah ada isinya apa gimana. Coba di sini kita bakalan langsung saja ke lokasinya, teman-teman ya, atau ke kebun binatangnya, guys. Dekat sekolah. Nah, ini dia, guys. Coba di sini kita bakalan lihat. Nah, ini guys kebun binatangnya nih. Sampai hewan ternak pun dijadiin ini, guys. Hewan pajangan ya. Wah, ada guys ini hewan-hewannya nih. Ada polar bear, ada ayam, ada lama. Di sebelah sini juga apa nih? Oh, ada serigala di sini, guys. Dan di sini ada nama-namanya nih, panda bear dan juga ada parrot, ada ocelot. Wih, oke, guys. Jadi di sini kita coba bakalan isi-isi, teman-teman ya, hewan-hewannya sesuai habitatnya, guys. Di sini kita bakalan coba spawn yang pertama bagian sini, guys. Di sini ada spawn ganzele. Ganzele itu apa dah? Ini aku lihat kayak kaki ini, guys. Kaki macan atau kaki singa, guys. Oh, bukan, guys. Lah, ini hewan apa? Oh, ini biasanya ada di ini, guys. Di savana ya. Nah. Oke, sip. Nah, mantap ya. Oh, apa kita kelirin aja nih? Kita nggak usah pakai yang lama nih. Nah, oke, di sini biasanya ada hewan ini, guys. Entah ini hewan apa ya, kayak semacam rusa gitu. Dan juga di sini saya bakalan coba spawn singa, guys. Singa mana ya? Nah, ini ada nih. Di sini ada Dionysus dan juga Leon. Ini bedanya apa nih? Kayaknya ada singa jantan dan juga ada singa betina, guys. Oh, ini singa jantan, guys. Dikejar, guys. Bayangkan. Dimakan ya dia ya. Sini Bambang lihat nih. Pemburuan, guys. Kita bakalan spawn juga yang ceweknya nih. Oke, sip. Oke, ini ada singa jantan juga dan juga ada singa betina. Oke, udah digigit-gigit nggak dimakan dagingnya, ditaruh gitu aja. Nggak jelas emang ini singa, guys. Dan di sini kalian bisa lihat untuk singanya itu teksturnya bagus banget, guys. Jangan gerak napa, weh. Woi, singa. Apa coba setiap mau dilihat dia pergi, guys. Malu-malu dia. Nah, ini mukanya, guys. Kalian bisa lihat mukanya nih. Nah, seperti ini ya. Keren banget, guys. Widih. Dan juga animasi larinya tuh. Kalian bisa lihat. Widih, ada animasi larinya. Bagus banget, guys. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini yang ini ya, betina ya. Coba di sini kita bakalan spawn harimau. Harimau itu tiger, guys. Nah, ini ada harimau. Ini namanya Bengal Tiger. Bengal Tiger, Bengal Tiger apa itu, guys? Coba kita bakalan spawn. Wah, dia berkelahi, guys. Tiger versus ini, guys. Singa ya. Waduh. Siapa yang bakal menang? Apakah raja singa? Raja singa kalah, guys. Raja singa nggak tuh. Raja hutan kalah, guys, sama macan ini, guys. Macan oranye, guys ya. Kucing oranye. Nah, lihat nih Bambang. Bambang kayaknya lagi sibuk juga nih si Bambang. Entah ngapain si Bambang, guys. Coba di sini kita TP si Bambang. Di mana ini? Ada ini, guys. Akuarium bawah tanahnya, Bambang ya. Waduh, mantap Bambang. Ini cara keluarnya gimana nih Bambang? Kocak gaming emang. Ntar aku mau keluar dulu Bambang. Biarin Bambang berkreasi ya di sana ya. Di sini kita bakalan urus untuk bagian ini aja, guys. Bagian luar, guys. Nah, di sini aku udah spawn singa dan juga macan nih. Macan oranye. Tapi dia berkelahi, guys. Cara misahinnya gimana dah? Cara buat dia berteman gitu kan. Yaudah, coba di sini kita bakalan spawn yang lain, guys. Kita lihat ya. Ini ada spawn fosil. Fosil beruang. Ini kayak semacam ini, guys. Beruang yang diawetkan ya. Atau apa nih? Entahlah ya. Atau patung biasa, guys. Nah, ini cocok nih buat di kebun binatang, teman-teman. Kalian lihat nih. Gede banget, guys. Kocak gamingnya. Nah, untuk bagian air-air, hewan-hewan air mungkin kita serahkan ke Bambang. Untuk hewan darat, mungkin di sini kita bakalan spawn, teman-teman ya. Nah, oke, guys, di sini saya udah ambil beberapa, teman-teman ya. Dan ternyata di sini ada ini, guys, white wolf, serigala putih, teman-teman.
Loh, kok bisa ada harimau ngespon di sini, guys? Oh, kayaknya habitatnya emang di ini, teman-teman. Ya, di jungle, guys, habitatnya. Nah, jadi di sini habitatnya singa, guys. Tapi harimau yang kutaruh di sini mana dah? Hilang dia, guys. Oh, ada deh ini nih. Oh, ini habitatnya singa di sini, guys. Udah betul. Harimau di hutan. Nah, di sini coba kita bakalan spawn yang ini, guys, serigala. Kita taruh di sini ya, serigala. Oke, sip. Ini serigala putih, guys. Nah, keren, teman-teman, ya. Ini mah yang itu, guys. Solid, solid, solid. Oke, sip. Oke, di sini yang kedua ada walrus. Ini walrus apa Anda? Oh, ini, guys. Bentar, seharusnya di sebelah sini. Nah, oke, sip. Ini anjing laut ya, atau singa laut, teman-teman. Nah, habitatnya itu di es sebelah sini, guys. Nah, kan dia berenang, kan? Nah, oke, sip, Bambang. Ini ada beruang, Bambang. Beruang apa nih? Anak beruang, Bambang. Bisa diteaming kah, Bambang? Di sini ada Mose. Mose itu apa, guys? Oh, bisa. Oh, kasih makan ya, Bambang, ya. Oh, ini bagian ini sih, Bambang. Bagian savana atau bagian gunung gitu, teman-teman. Tapi di sini nggak ada biom gunung gitu, ya. Coba kita spawn apakah dia diganggu sama harimau. Oh, nggak, guys. PA inventory was claimed by walrus. Apaan tuh? Entahlah, ya. Nah, di sini kayak semacam ini, teman-teman. Rusa gunung gitu, ya. Meninggoy beruangku. Waduh. Turut berduka, Bambang. Nah, di sini juga ada patung beruang lagi, teman-teman. Cuma ini beda, teman-teman, ya. Nah, oh, ini patungnya yang ini, guys. Nah, seperti itu, ya. Nah, coba di sini kita bakalan spawn polar bear, teman-teman, ya. Nah, ini polar bear. Wih, ada juga nih, teman-teman, beruang kutubnya, ya. Nah, walaupun udah ada di Minecraft, tapi add-onnya ini masih buat ini, guys, hewannya juga, ya. Wah, apakah dia kelahi? Wah, berkelahi dia, Bambang. Anjing laut sama ini, ya. Mati, guys. Oke, sip. Berkelahi ya dia sama ini, guys. Singa laut. Lihat nih. Nah, gelut dia, guys. Oke, sip. Coba di sini kita bakalan next lagi. Di sini ada Komodo Dragon. Komodo Dragon, Bambang. Ini Komodo kan? Coba di sini kita bakalan spawn di sini aja. Lah, ini kok kecil, guys. Oh, ini nih, guys. Ini Komodo ya. Nah. Oke, sip. Nah, kalau kecil kayak ini, guys. Kayak kadal, kocak. Oke, coba di sini kita bakalan taruh rusa. Apakah dia makan? Oh, dimakan, guys, rusanya. Oke, sip. Biawak. Bukan biawak, kocak. Apa coba? Nah, dan juga kerennya dari add-onnya ini, setiap hewannya itu ada animasinya, guys. Dan animasinya itu keren-keren, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat nih, larinya untuk rusa gunungnya ini. Dimakan, guys, sama biawak kecil ini, ya. Oke, sip. Oke, next di sini ada polar bear ini, guys, patung. Nah, oke, sip. Keren, keren, keren. Next di sini ada spawn NPC Alex. Lah, Alexnya kenapa dah? Lari dia, guys. Wah, dimakan dia, guys. Waduh. Waduh. Kasihan si Alex, guys. Oke, dan yap, di sini ada mamut. Wah, gajah raksasa nih, Bambang. Coba di sini kita spawn di parkiran, ya. Gajah raksasa nih. Gede banget, guys. Dia habitatnya di mana, Bambang? Ini nih mamut nih. Setahu saya di es juga ada, ya. Soalnya aku nonton di ini, guys. SX, ya. Nah, gede banget, teman-teman. Tapi dia nggak berkelahi ya sama beruang salju ini, guys. Beruang kutub, guys. Nah, kita spawn dua. Wah, gede, guys. Oke, sip. Lah, kok lari dia, guys? Wah, takut dia sama beruang kutub, guys. Lelelelah, takut ya. Oke, sip. Walaupun dia takut, dia tetap melawan, guys. Bayangkan culanya ini. Gadingnya ini panjang banget seperti itu, guys. Oke, sip. Next dah, di sini kita bakalan spawn lagi, teman-teman. Kita ambil beberapa lagi, teman-teman, ya. Nah, oke, guys, di sini aku udah ambil lagi, teman-teman, ya. Di sini ada kanguru. Nah, oke, sip. Kangurunya ini seperti ini, ya. Biasanya tuh kanguru di ini, guys, di Australia. Nah, oke. Okay. Ini kangurunya cukup besar, guys, kalian bisa lihat. Waduh, bayangkan kita ditendang nih sama kanguru nih. Patah tulang, guys. Next di sini ada jaguar. Kita spawn jaguar. Woi, di ini macan, guys, macan tutul, ya. Nah, woi, dia suka makan ini, guys, kanguru, ya.
Next di sini ada hippo atau kuda nil, teman-teman. Kuda nil kita masukin di mana ya? Di sini aja dah. Kita masukin kuda nil di sini. Oke, dia suka berenang kuda nilnya ya. Nah, walaupun segede gitu dia hobi berenang, guys. Dia bisa berenang noh. Lihat noh. Oke, sip. Nah, next di sini ada anteaters. Entah ini anteaters apa, guys. Kita bakalan coba spawn. Oh, ini tapir, guys. Tapir ya. Entahlah ya. Coba kalian komentar di bawah, guys. Ini apa? Oke, sip. Next di sini ada gajah. Coba di sini kita bandingkan gajah sama ini, guys. Mamut ya. Oke, sip. Wih, gedean mamut, guys. Walaupun gajahnya juga ini gede banget ya. Oke, sip. Siapa di sini yang suka hewan gajah, guys? Gede gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Next di sini ada rusa. Nah, ini rusa lagi, teman-teman. Nah, ini rusa, entah rusa hutan, guys, gitu ya. Next di sini ada black wolf. Black wolf itu kita coba masukin di sini aja, guys. Di mana ya? Oh, di sini sama serigala putih tadi, guys. Tapi di sini kok ada ini, guys. Anjing laut dah. Oke, sip, ini serigala hitam, guys. Oke. Nah, di sini ada bison. Nah, bison ini bison yang besar apa yang kurus nih? Yang besar, guys. Waduh. Waduh, gede banget ini mah. Nah. Oke, sip, ini bison yang gede, guys, bukan yang kecil itu ya. Nah, ini bison gunung gitu, teman-teman ya. Lihat nih. Waduh, ada tanduknya dan juga ada eagle eye-nya. Keren ya, ada animasinya, teman-teman. Next di sini ada grizzly bear, teman-teman ya. Atau beruang raksasa, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, kita bakalan coba spawn di dekat beruangnya ini, guys. Oke, sip, sama aja sih. Sama aja sih. Oh, ini grizzly bear, teman-teman ya. Nah, yang biasanya tuh di hutan-hutan, yang saya tahu tuh biasanya ada di ini, guys, Rusia. Nah, di pegunungan gitu ya. Nah, ini yang terakhir deh. Di sini kita bakalan spawn yang terakhir. Aku lihat tadi ada alligator dan juga ada python. Nah, coba di sini kita bakalan spawn buayanya ini, guys. Waduh, gede banget, guys. Nah, animasinya juga bagus, teman-teman. Kalian bisa lihat, sesuai banget, guys. Nah, jadi disesuaikan sama hewannya, guys. Nah, hewan buaya jalannya seperti ini. Nah, merayap gitu, guys. Oke, sip. Next di sini ada python. Di sini kita bakalan coba spawn python. Ini ular besar ya, guys ya. Nah, tapi ini kelihatannya pitonnya kurang panjang aja, guys. Gua mau bilang masih kecil, tapi ini udah gede seperti ini, guys. Cuman pendek ya. Nah, oke lah, jadi seperti itu, guys. Dan di sini saya belum coba untuk yang bagian laut, guys. Bagian air, soalnya Bambang yang nyoba ya. Nah, di sini kita bakalan coba masuk di bagian akuarium ini, guys. Raksasa ya. Nah, yang dibuat sama si Bambang nih. Tapi bentar dulu dah, mana dah ini pintu masuknya, guys. Kayaknya ini deh pintu masuknya, guys. Oh ya, betul, guys. Widih, kalian bisa lihat, teman-teman. Wow. Coba di sini kita matiin shadernya, apakah kelihatan? Wah, kelihatan, guys. Woi, Bambang. Spesies apa ini? Berenang juga dia, guys. Wah, ini paus apa nih? Paus bungkuk? Wah, beda, guys, ya. Paus sama yang di sana tuh. Wah, coba di sini saya bakal masuk di bawah sana, teman-teman. Nah, ini. Nah, loh, apa ini? Oh, di sini ada hiu. Kayaknya ini sejenis tiger shrek gitu, teman-teman ya. Nah, hiu tiger. Di sini ada paus bungkuk, guys, di atas kita. Waduh, gede banget, guys. Nah, di sana ada apa tuh? Mangap dia, Bambang. Apa itu? Wah, megalodon lah. Megalodon itu, Bambang. Nah, di sini ada apa nih? Wah, paus juga, guys. Ini paus kenapa? Dia muter-muter kagak jelas gitu, guys. Nah, tadi aku lihat ada hammer shrek, Bambang. Atau ini hiu martil ya. Hiu palu-palu, guys. Coba di sini kita bakalan masuk, guys. Nah, kalau kita nyalain shadernya, ini gelap, guys. Nah, ini hiu apa ini, Bambang? Ini sejenis hiu juga ya. Saya lupa, guys, namanya. Tapi di sini aku nggak lihat ada ini. Hammer shrek, Bambang. Nah, ini. Coba di sini kita bakalan spawn, guys. Hiu tutul. Oh, iya, guys. Ini hiu tutul. Oke, sip. Nah, ini kenapa bisa dibilang ini, teman-teman? Hiu palu-palu, soalnya kepalanya kayak palu-palu ya.
Nah, oke lah guys, jadi seperti itu untuk add-onnya ini. Keren banget teman-teman ya. Ada hewan darat dan juga ada hewan lautnya. Oke, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin download add-onnya, langsung aja cek link deskripsi untuk download add-onnya ini ya. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.